Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak David akan coba untuk menginstal aplikasi Zoom beserta bagaimana tutorial-tutorialnya ya, untuk mengaktifkan kamu bisa menjadi host atau hanya sebagai partisipan. Pertama harus kalian install dulu di Play Store ya. Nah, tulis saja aplikasi Zoom, diketik Zoom, nanti akan keluar. Nah, ini kebetulan Pak David sudah install aplikasinya. Nanti diinstal dulu. Ini Pak David buka ya. Nanti kalian akan diarahkan di gambar seperti ini. Misalnya nanti kamu hanya sebagai partisipan, itu kamu bisa langsung join a meeting aja ya. Diklik join a meeting, kemudian dimasukkan meeting ID-nya, lanjut diklik join, kemudian dimasukkan passwordnya berapa. Itu kalau kamu hanya sebagai partisipan. Kalau kamu ditunjuk wali kelas atau teman-teman yang lain untuk menjadi host, berarti kamu harus sign in dulu ya. Caranya sign in gimana? Klik sign in. Kemudian di sini apabila kamu belum punya akun Google, belum punya akun Facebook, kamu bisa memasukkan emailnya yang di atas ini ya. Bisa dimasukkan, kemudian password jangan lupa besar kecilnya. Kalau masih belum bisa, silakan kamu bikin email terlebih dahulu, kemudian di sign in. Nah, ini berhubung Pak David sudah punya email atau akun yang aktif, Pak David akan memasukkan ke Google ini aja, akun Google. Diklik akun Google, kemudian akan diarahkan ke sini. Nah, kemudian pilih akun untuk melanjutkan ke Zoom. Silakan pilih, misal kalian punya satu akun ya pakai akun utama aja ya. Ini Pak David pakai akun utama. Diklik akun utama. Setelah diklik akan diarahkan ke sini. Launch Zoom, diklik ya yang warna biru ini. Nah, kalau sudah seperti ini kamu akan bisa untuk menjadi host di Zoom meeting. Caranya untuk menjadi host, kamu tinggal new meeting, diklik new meetingnya. Kalau hanya untuk menjadi partisipan, klik join. Misalnya saya Pak David akan menjadi host ya, klik new meeting, kemudian start meeting. Tunggu beberapa saat. Ini pastikan terkoneksi sama internet ya. Kalau sudah seperti ini, bisa untuk kalian menjadi host di dalam Zoom. Untuk meng-share linknya, klik partisipan. Jangan lupa, kalau pengen mengeluarkan video biar terlihat partisipan, diklik videonya seperti ini. Terus suaranya biar keluar di seperti ini kan ya. Matikan. Partisipan, klik untuk meng-share link biar teman-temannya tahu. Nah, ini di invite. Kemudian copy, keluar di minimize ya, kemudian dikirim ke WA atau ke Telegram yang sesuai. Kalau pengen mengakhiri sebagai host di Zoom meeting, diklik end, end meeting. Sudah selesai, meetingnya selesai. Kemudian kalau kalian hanya sebagai partisipan, itu klik join aja ya. Nah, ini dimasukkan meeting ID-nya. Terus nanti di join, kemudian diisikan passwordnya. Udah, kurang lebih itu, kurang lebihnya Pak David mohon maaf. Segera dibenahi Zoom-nya masing-masing. Sekian dan terima kasih.